Terjadinya penganiayaan oleh seorang oknum orang tua siswa SK terhadap warga kecamatan Meliau yang juga seorang guru inisial LS, korban, Kamis, 2 Maret 2018, dibenarkan Kapolsek Meliau, Ibtu MR Pardosi. Ia menjelaskan, kronologis kejadian yakni, pada Kamis, 1 Maret 2018, pukul 15.45 WIB di lapangan SDN 31 Meliau Emplasmen PT PNXII Gunung Meliau. Saat itu LS sedang memberikan ekstrakurikuler kepada para murid SDN 31 Meliau. Kemudian datanglah SK, orang tua murid SDN 31 Meliau. Pelaku langsung mendatangi LS kemudian melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap LS dengan cara menggunakan tangan kiri memegang serta menarik kerah baju LS dari depan. Kemudian tangan kanan SK memukul wajah LS dan mengenai bagian hidung sehingga mengakibatkan hidung luka robek serta mengeluarkan darah dan rasa sakit pada bagian kepala, jelasnya. Jajaran Polsek Meliau mengamankan terduga pelaku tindak penganiayaan terhadap seorang guru. Pelaku yang berinisial SK, karyawan BUMD, diamankan di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Jumat, 2 Maret 2018. Kapolsek Meliau, Ibtu MR Pardosi menyampaikan, dilakukannya pengamanan terhadap SK, karena adanya laporan polisi terjadinya penganiayaan ke Polsek Meliau. Korban, LS, seorang warga Kecamatan Meliau melaporkan pelaku yang telah melakukan penganiayaan pada dirinya, Jumat, 2 Maret 2018. Penganiayaan tersebut telah terjadi pada Kamis, 1 Maret 2018, pukul 15.45 WIB di lapangan SDN 31 Meliau Emplasmen PT PNXII Gunung Meliau, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, kata Kapolsek, Jumat, 2 Maret 2018, sore.